Terima kasih.
Yes. Maya menonlain penulis sama apa sih tadi kamu bilang bionya dia tuh? Bionya, oh, tunggu bentar ya. Soalnya aku gak lupa. Ah, jadi katanya hal penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tadi dikatakan. Itu katanya Bim. Hal yang paling penting, bentar, kok kayaknya aku pernah dengar kalimatnya, bentar, bentar. Cek di internet. Hal yang paling penting, wadaw. Wadaw? Kamu tahu Maya Manjapada? Enggak, soalnya aku enggak baca buku. Kamu seriusan enggak tahu Maya Manjapada? Bah, penulis terkenal tuh bro, sampai menulis gitu. Tapi ya emang dia jarang terkait sosial media sih. Karena dia malu gitu sih orangnya. Fotonya di internet aja dikit. Sama kamu tahu hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan tuh? Kalau nggak salah itu kurs dari Peter itu juga. Judul bukunya Maya Manjapada, Ril. Itu judul buku yang ditulis langsung sama Maya Manjapada. Ya ampun, aku masih nggak nyangka kamu nggak tahu siapa Maya Manjapada tuh. Iya,
aku juga jadi teman online bukan berarti dia harus terkenal atau enggaknya kan, Bim? Iya, ya, ya juga sih. Tapi gimana ya? Kok aku malah jadi curiga ya? Curiga? Curiga maksudnya? Ya, namanya emang Maya sih, dan view-nya juga gitu. Tapi, apa iya dia itu si Maya Manjapada yang terkenal itu? Thank you.
Hey Maya, aku mau mengenal diriku pertama kali, biar kamu makin yakin sama aku. Aku Ariel. Aku juga mau minta maaf sama kamu Maya, karena udah ngecet ngaco belakangan ini. Tapi aku mau ngucapin terima kasih juga buat kamu, Mai. Karena kamu udah mau ngalahin rasa takutmu. Bahkan kamu juga udah ngalahin rasa ragumu buat ketemu pertama kali sama teman online-mu. Tapi aku seneng akhirnya kita bisa ketemu, Mai. Cuman kadang-kadang aku bingung sama kamu, Mai. Kenapa kamu sebegitu ragunya sih, Mai? Kenapa kamu sebegitu tidak siap gitu buat ketemu sama teman online-mu? Apa karena aku tidak seterkenal itu? Atau maaf sebelumnya, Mai. Apa kamu ada trauma untuk ketemu sama salah satu teman online-mu? Atau aku yang bukan kriteria untuk jadi teman nyatamu? Gimana, Mai? Cerita dong. Ayo kita komunikasi, Mai. Ini kan yang kamu mau. Nggak mau tau, hubungan rumahku nggak cocok sama aku. Nggak mau tau kenapa aku belum pernah ketemu sama temen onlineku. Kamu mau tau kenapa aku nggak mau video call atau telepon.
kan. Kamu tahu kenapa? Puaskan kamu. Mai, kamu enggak sendiri. Tenang aja. Makasih ya, Maya. Kamu mau terbuka sama aku. Aku cukup lega. Kamu mau berbagi sama aku. Iya. Aku tahu, ini cukup mengejutkan. Aku senang berteman denganmu. Terima kasih. Enggak. Terima kasih ya, Maya. Ini sedikit tentang kerjaan kamu. Aku jadi penasaran. Oke. Jadi pekerjaan aku itu guru di SLB di Denpasar. Udah 2 tahun aku jadi guru, tapi cita-citaku dari kecil itu